Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semuanya, pertama-tama perkenalkan nama ibu adalah Rizky Ulfia Rifatul Jannah. Kakak-kakak kelas kalian biasa memanggil ibu dengan panggilan Miss Kiki. Karena selain mengajar ilmu pengetahuan sosial di kelas kalian, Miss juga mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas lain. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Bagus! Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anakku, di sini Miss memiliki satu pertanyaan. Dengerin ya, baik-baik. Hal apa yang sangat penting dan diperlukan bagi kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti hewan, tumbuhan, agar dapat hidup di muka bumi? Ada yang tahu? Jika belum tahu, yuk kita lihat video berikut ini. Di dalam video tersebut adalah video sebuah ruang kelas. Di dalam ruang kelas tidak hanya terdapat lantai saja, namun juga ada plafon dan udara, dan ada juga komponen-komponen lainnya. Ruang kelas merupakan salah satu contoh ruang. Apakah kalian tahu apa itu ruang? Ya, benar sekali. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang di permukaan bumi terdiri dari berbagai komponen seperti tanah, air, udara, batuan, tumbuhan, hewan, manusia, bahkan lapisan atmosfer terbawah pun termasuk dalam bagian ruang. Apakah kalian tahu bahwa antar ruang dapat terjadi interaksi? Dan apa penyebab dari interaksi tersebut? Ya, antar ruang yang satu dengan ruang yang lainnya dapat terjadi interaksi ketika terdapat karakteristik yang berbeda di antara ruang-ruang tersebut. Sebagai contoh, ruang wilayah pegunungan dan ruang wilayah pesisir atau wilayah pantai. Ruang wilayah pegunungan pada umumnya menghasilkan sayuran. Dan ruang wilayah pesisir atau pantai pada umumnya menghasilkan ikan laut. Penduduk yang berada di wilayah pegunungan tentu memerlukan ikan. Begitu juga penduduk yang berada di wilayah pesisir memerlukan sayuran. Karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga akhirnya terjadi interaksi antar dua ruang ini. Bisa melalui perdagangan contohnya. Terdapat beberapa bentuk dalam interaksi ruang, yaitu mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Mobilitas penduduk berarti interaksi melalui pergerakan atau perpindahan manusia seperti imigrasi, emigrasi, urbanisasi, transmigrasi, atau perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam rangka bekerja atau hanya berwisata. Komunikasi merupakan interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan, dan juga informasi.
Di dalam komunikasi, perpindahan atau interaksi antar ruang bisa terjadi secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah ketika beberapa orang bertemu dan saling berinteraksi atau berkomunikasi sehingga pada akhirnya terjadi pertukaran informasi. Secara tidak langsung maksudnya ketika kalian mendapatkan ide atau gagasan dan informasi melalui menonton berita, mendengarkan radio, searching di internet, dan lain sebagainya. Dan transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi, seperti pengangkutan barang, pergudangan, dan lain-lain. Dan di transportasi dapat terjadi interaksi ketika ongkos antar wilayah satu dengan wilayah lainnya itu lebih rendah dibandingkan keuntungan yang didapat. Tahukah kalian bahwa terdapat beberapa kondisi yang menjadi syarat terjadinya interaksi antar ruang? Ya, yang pertama adalah complementarity atau regional complementary, yang artinya saling melengkapi. Sebagai contoh, wilayah X adalah wilayah yang menjual kain. Wilayah Y adalah wilayah yang menjual rempah. Wilayah X memerlukan rempah dalam kehidupannya, wilayah Y juga memerlukan kain dalam kehidupannya. Jika terjadi surplus atau kelebihan di antara dua komoditas ini, maka pada akhirnya akan terjadi interaksi antara wilayah X dan wilayah Y, dan kemudian mereka akan saling melengkapi. Yang kedua adalah intervening opportunity atau kesempatan antara. Sebagai contoh, ada wilayah X dan wilayah Z. Wilayah X biasa membeli rempah ke wilayah Z. Namun, pada suatu hari, wilayah X mengetahui bahwa ada wilayah Y yang juga menjual rempah dengan jarak dan tentunya biaya transportasi yang lebih murah. Akhirnya, wilayah X tidak lagi membeli rempah ke wilayah Z, namun membeli rempah ke wilayah Y. Sehingga, interaksi antar ruang wilayah X dan wilayah Z menjadi lemah. Sebaliknya, interaksi antara wilayah X dan wilayah Y menjadi kuat. Dan yang terakhir adalah transferability atau kemudahan transfer. Kemudahan transfer yang dimaksud di sini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jarak, biaya, dan juga kemudahan prasarana. Yang dimaksud dengan jarak adalah ketika daerah asal dan daerah tujuan memiliki jarak yang dekat atau jarak yang jauh. Dan itu akan mempengaruhi biaya transportasi yang tentunya jika jaraknya jauh, maka biayanya pun pasti lebih banyak dibandingkan ketika wilayahnya berjarak lebih dekat. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh kemudahan prasarana. Kemudahan prasarana di sini bisa diartikan kondisi jalan, apakah kondisi jalan itu baik ataukah rusak. Sebagai contoh, wilayah X adalah wilayah yang penduduknya menjual kain. Kemudian ingin menjual kain ke wilayah Y. Namun dikarenakan salah satu faktor yaitu kemudahan prasarananya tidak baik, yaitu kondisi jalannya rusak, sehingga wilayah X tidak jadi menjual kain ke wilayah Y. Oke, anak-anakku semuanya, apa saja yang sudah kita pelajari? Benar, tentang ruang, bentuk interaksi antar ruang, dan beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Silakan beri komentar untuk pembelajaran hari ini, dan jika ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk menulisnya di kolom komentar ya. Tetap semangat belajar di rumah, belajar bisa kapanpun dan dimanapun. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.